Kajian kertas kerja CTU554, Toleransi dan Etika di Atas Jalan Raya, dibentangkan untuk Ustaz Ahmad Syamil bin Atan. Assalamualaikum, nama saya Hanif Muzaffar bin Ahmad Ibrahim. Saya kenalkan dua ahli kumpulan saya yang lain. Okey, jadi nama saya Muhammad Mursyid bin Komari. Nama saya Ahmad Firdaus Amir bin Muhammad Zamri. Pada pembentangan pada hari ini, terdapat 6 topik yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isu permasalahan, yang ketiga objektif kajian, yang keempat perbincangan kajian, yang kelima cadangan dan penyelesaian, dan yang keenam adalah rumusan kajian. Jadi sekarang kita akan masuk kepada topik yang pertama, iaitu pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengupas lebih lanjut berkaitan dengan isi kandungan pembentangan kami pada hari ini, yang pertama sekalinya kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu maksud etika, kerana pembentangan kami pada hari ini bertajuk Toleransi dan Etika di Atas Jalan Raya. Jadi apa itu etika? Perkataan etika ini berasal daripada perkataan Yunani kuno, iaitu ethos, yang membawa maksud kepada akhlak, sifat kepribadian seseorang dan juga adat. Dalam bahasa Inggeris pula, etika ini diterjemahkan kepada maksud prinsip akhlak, ketatasusilaan, sistem prinsip-prinsip akhlak dan peraturan-peraturan perilaku. Jika ditafsirkan ke dalam bahasa Inggeris, ia akan berbunyi system of moral and principal rules of conduct or behavior. Dalam bahasa Melayu pula, etika ini diberi maksud kepercayaan ataupun tanggapan terhadap sesuatu perkara, sama ada ianya benar atau salah dan baik atau buruk. Dinyatakan juga di dalam Kamus Dewan edisi ketiga bahawa etika ini bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang, individu atau sesuatu kumpulan itu. Baik, sekarang kita akan pergi kepada topik yang kedua, iaitu isu permasalahan. Ini adalah 4 isu permasalahan yang berkait rapat dengan etika pemandu-pemandu apabila berada di atas jalan raya. Yang pertama adalah memandu dalam keadaan mabuk. Yang kedua, memandu sambil bermain gadget. Yang ketiga, melanggar lampu isyarat merah. Dan yang terakhir adalah memandu dalam keadaan yang laju. Jadi kita akan pergi menelusuri satu persatu isu permasalahan yang ada. Yang pertama adalah memandu dalam keadaan yang mabuk. Jadi apakah yang mendorong pemandu untuk memandu dalam keadaan yang mabuk? Yang pertama adalah sikap egois dan pentingkan diri mereka ini, yang mereka ini beranggapan bahawa mereka tidak mabuk pada ketika itu dan memilih untuk memandu secara sendirian dan tidak memilih untuk menaiki pilihan yang ada, seperti menaiki teksi, bas dan sebagainya. Yang kedua adalah sistem undang-undang yang lemah, di mana Akta Pengangkutan Jalan 1987 perlu digubal semula untuk memberikan tindakan kepada pesalah-pesalah ini dengan lebih tegas dan memberikan denda yang maksimum kepada pesalah ini. Seterusnya, tindakan yang diberikan kepada pesalah pada ketika ini menggunakan undang-undang yang sedia ada dilihat tidak lagi relevan dan efisien, kerana kita memerlukan tindakan yang jangka panjang, seperti memberikan pendidikan awal di usia yang awal supaya mereka membesar dengan intipati yang baik dan diterapkan apabila berada di alam dewasa, apabila berada di atas jalan raya. Yang kedua adalah memandu sambil bermain gadget. Jadi yang mendorong pemandu untuk memandu sambil bermain gadget adalah masalah cuai ataupun lalai. Ini dia boleh dikaitkan dengan masalah etika, di mana etika ataupun akhlak tidak buruk dipersonakan di atas jalan raya. Yang kedua adalah kurangnya kesedaran, di mana yang saya telah cakapkan sebentar tadi, di mana kita memerlukan didikan awal di awal usia
di peringkat sekolah lagi, di mana mereka diberikan di mana mereka diberikan pengetahuan dan juga kesedaran tentang keselamatan jalan raya. Yang ketiga adalah sistem undang-undang yang lemah juga, telah saya perkatakan sebentar tadi. Dan kita pergi kepada isu yang ketiga adalah melanggar lampu isyarat merah. Jadi yang mendorong pemandu untuk melanggar lampu isyarat merah adalah kurangnya kamera pengawasan di lampu isyarat. Jadi ini dapat saya kongsikan berkaitan dengan kamera AES yang diletakkan di lampu isyarat, tetapi dapat diperhatikan bahawa akses kepada kamera pengawasan di lampu isyarat ini dilihat tidak begitu banyak diletakkan di lampu-lampu isyarat ini. Yang kedua adalah tiadanya publicity daripada media massa. Jadi ini dapat diperkatakan bahawasanya media massa memainkan peranan yang penting untuk memberikan penekanan terhadap isu mereka yang pesalah-pesalah yang melanggar lampu isyarat merah, disebabkan tiadanya publicity daripada media massa. Jadi kurangnya kesedaran juga bagi masyarakat di Malaysia ini. Dan yang terakhir adalah pemandu memandu dalam keadaan yang laju. Ini disebabkan oleh mereka terburu-buru untuk sampai ke destinasi. Jadi mereka perlulah menganggap bahawa masa itu emas, tapi mereka perlu juga memikirkan keselamatan nyawa mereka dan juga keselamatan nyawa orang lain, dan tidak mementingkan diri dan ego apabila berada di atas jalan raya. Dan yang kedua adalah mereka seringkali berlumba di atas jalan raya. Ini dikaitkan juga dengan masalah etika, di mana mereka bersikap ego dan juga pentingkan diri dan tidak mengambil kira keselamatan orang lain apabila mereka melakukan perkara itu. Untuk topik yang ketiga, saya akan membahaskan berkaitan dengan objektif bagi kajian yang telah kami jalankan. Objektif bagi kajian kertas kerja kami adalah untuk mengenal pasti tanggungjawab sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, dan juga untuk mengenal pasti kaedah-kaedah yang dapat mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Sebelum kita meneruskan topik ini, kita perlulah mengetahui apakah itu tanggungjawab sebenar pemandu yang berhemah. Jadi, apakah itu pemanduan yang berhemah? Pemanduan yang berhemah ini dapat ditarifkan sebagai pemanduan yang dapat mengelakkan dan menyelamatkan dari berlakunya kemalangan yang meliputi aspek pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, kemahiran pemanduan yang tinggi dan juga mempunyai sikap yang baik ketika memandu. Tanggungjawab pengguna jalan raya yang berhemah adalah untuk memastikan kenderaan yang dipandu berada di dalam keadaan yang baik, seperti enjin, tayar, brek, steering dan sebagainya, serta menunjukkan sikap sopan santun kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi tanggungjawab bagi individu yang memandu yang berada di bawah pengaruh alkohol pula perlulah menggunakan khidmat teksi maupun e-hailer yang sedia ada, seperti Grab, Maxim dan sebagainya. Jadi kita teruskan, kita beralih kepada objektif kajian yang kedua, iaitu untuk mengenal pasti kaedah mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Jadi antara perkara yang boleh diambil kira demi memastikan perjalanan ke destinasi lancar dan selamat adalah dengan melakukan pemeriksaan kenderaan sebelum dan semasa hendak bergerak. Seterusnya, penyelenggaraan kenderaan secara berkala amatlah penting bagi memastikan pemanduan di atas jalan raya itu selamat bagi diri kita sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Tidak lupa juga, pemandu perlu sentiasa berada dalam keadaan yang fokus dan peka terhadap sekeliling. Seterusnya, tentang perbincangan kajian. Untuk perbincangan kajian, terdapat 4 kajian yang saya porehi tentang kajian. Yang pertama ialah
menaikkan hukuman menjadi lebih berat bagi kesalahan mandu. Hal ini kerana seperti yang kita lihat, kadar kemalangan di jalan raya semakin hari semakin meningkat. Alangkah indahnya, baik jika sebelum kita mahu menuju ke destinasi, kita membaca doa naik kenderaan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana haza wa ma kunna mu'minin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tafsirnya ialah, Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Okey. Untuk perbincangan yang kedua ialah tentang rakyat Malaysia yang semakin degil dan tidak takut pada pihak berkuasa. Jika kita melihat di media sosial, akan ada pada setiap tahun pihak berkuasa memberitahu kadar saman pada setiap tahun makin hari makin meningkat. Dalam hal ini, seperti masyarakat Malaysia haruslah elakkan kerana perkara ini perlulah bertindak wajar agar kita dapat menurunkan atau mengurangkan kadar saman di negara ini. Seterusnya, perbincangan ketiga ialah sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, iaitu membuat ceramah keselamatan tentang cara pemanduan yang lebih baik. Dengan membuat ceramah seperti ini, agar kita dapat menurunkan kadar kemalangan, sekaligus masyarakat Malaysia akan lebih peka dan mahir, khususnya kepada pemandu-pemandu yang baharu yang mendapat lesen. Akhir sekali, perbincangan yang saya perolehi ialah dengan mengetatkan undang-undang jalan raya, kerana kemalangan akan meningkat apabila dalam musim perayaan. Dengan mengetatkan undang-undang ini, kita akan dapat mengurangkan dan pemandu-pemandu akan menjadi lebih berhemah, kerana mereka akan sedar tentang undang-undang yang sangat ketat yang dinaikkan oleh pihak berkuasa. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang cadangan dan penyelesaian. Okey, untuk cadangan, daripada tinjauan yang kami lakukan, kami dapati 4 cadangan. Okey, yang pertama adalah mengadakan program pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Okey, ini kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadi, seperti mana peribahasa Melayu tersebut, kita perlulah didik anak-anak kita etika jalan raya sejak mereka dari peringkat sekolah lagi, supaya mereka dapat faham dan patuh pada undang-undang jalan raya apabila mereka besar kelak. Pihak bertanggungjawab juga boleh menambah program-program tertentu bagi menyedarkan lagi dan menambah ilmu kepada pengguna-pengguna jalan raya bagi pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi. Jadi mereka akan sentiasa ingat apabila mereka membawa kenderaan di jalan raya. Okey, untuk yang kedua pula, pengusaha lebuh raya perlu memastikan jalan yang direka dan dimina oleh mereka selamat digunakan. Okey, ini kerana pengusaha perlulah memastikan jalan yang mereka bina itu berada dalam keadaan baik dan sentiasa diselenggara mengikut waktu, supaya tidak ada kejadian yang tidak diingini berlaku seperti lampu isyarat yang rosak, jalan berlubang dan sebagainya. Ini kerana jika perkara ini berlaku, ianya akan merisikokan nyawa-nyawa pengguna jalan raya. Dan perkara seperti ini kerap terjadi, lagi-lagi ketika jalan raya banyak digunakan. Sebagai contoh, ketika musim perayaan, senario kemalangan jalan raya pada musim cuti perayaan sangatlah tinggi dan sampai ke suatu tahap yang sangat-sangat membimbangkan.
Kerana apabila musim jalan raya je, pasti kita akan dengar cerita pengguna jalan raya yang kehilangan nyawa, mereka terlibat dengan kemalangan dan sebagainya. Okey, untuk yang ketiga adalah memperkenalkan sistem penguatkuasaan automatik iaitu AES. Okey, jadi untuk perkara ini, kerajaanlah yang perlu memainkan peranan iaitu memperkenalkan sistem ini dan menambah sistem ini dengan lebih banyak di jalan raya supaya dapat mencegah pengguna jalan raya yang tidak bertanggungjawab dan yang tidak beretika seperti pengguna-pengguna yang memandu dengan laju sehingga membahayakan diri mereka, malahan membahayakan juga pengguna jalan raya yang lain. Okey, jadi untuk cadangan yang terakhir iaitu cadangan keempat, ianya adalah media massa sebagai medium pemakluman terkini berkaitan isu jalan raya. Okey, ini kerana pada masa dunia yang moden kini, semua orang mempunyai akaun media sosial dan juga lebih kerap menghabiskan waktu mereka di alam maya. Pastinya semua orang mempunyai telefon bimbit di tangan mereka ketika ini. Jadi, dengan menggunakan medium ini sebagai cara untuk menyebarkan berita dan isu atau apa-apa sahaja berkaitan jalan raya, ianya akan lebih mudah sampai kepada semua orang. Bukan sahaja media sosial, pihak bertanggungjawab juga boleh menggunakan berita di televisyen, surat khabar dan banyak lagi. Pada era modernisasi kini, media massa merupakan alat paling tercanggih yang ada pada masa kini dan mudah untuk setiap orang menggunakannya bagi mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Jadi, kita perlulah menggunakan kemudahan yang ada ini dan juga pihak bertanggungjawab harus mengambil cadangan yang kita sampaikan ini untuk memberi maklumat-maklumat terkini tentang jalan raya kepada semua pengguna-pengguna yang menggunakan jalan raya di Malaysia. Okay, jadi untuk sasaran kami adalah pengguna-pengguna jalan raya. Okay, jadi dalam konteks pengguna jalan raya, seseorang yang mempunyai nilai etika tidak sepatutnya mengambil kesempatan untuk menunjukkan kehebatan mereka dengan memandu secara melulu, memecut dan memotong kenderaan lain dengan membahaya. Apatah lagi pengguna-pengguna jalan raya yang berlumba di jalan raya atau menunjukkan aksi-aksi yang membahaya hanya untuk menarik perhatian orang ramai. Okay, jadi kami ingin memastikan kesemua pengguna jalan raya dapat menggunakan jalan raya dengan selamat. Ini kerana Islam sendiri melarang kita agar tidak menimbulkan sebarang perkara yang boleh memudaratkan diri ataupun memudaratkan orang lain. Jadi, orang ramai ataupun semua orang berhak menggunakan kenderaan di jalan raya dengan syarat semua orang perlulah menitik beratkan aspek keselamatan pengguna jalan raya dengan menghindari segala bentuk yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada pengguna-pengguna jalan raya. Jadi itulah sasaran kami. Okey, seterusnya adalah kreativiti. Okey, jadi untuk kreativiti dalam etika jalan raya ini, kami menggunakan Google Form sebagai cara untuk mendapatkan maklum balas daripada pengguna-pengguna jalan raya. Jadi kami menggunakan Google Form ini untuk meminta pengguna jalan raya mengisi dan menyatakan pendapat mereka. Ini kerana setiap pengguna jalan raya perlu berkomunikasi dengan baik, iaitu dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan sesama sendiri dan seterusnya. Mereka juga perlu mengelakkan kata-kata keji agar tidak menimbulkan perkara yang tidak diingini sehingga menyebabkan tercetusnya pergaduhan dan permusuhan. Jadi kami memutuskan untuk mendengar semua cadangan dan pendapat pengguna jalan raya kerana kepentingan awam di jalan raya memerlukan keprihatinan yang serius oleh semua pihak. Jadi objektif kami sangat jelas dan mudah, iaitu menjaga keselamatan nyawa dan harta benda serta terhindar daripada perkara yang boleh mengganggu keselesaan pengguna jalan raya. Jadi di dalam Google Form ini, kami mengambil maklum balas daripada pengguna-pengguna jalan raya yang daripada berumur 18 tahun sehingga 31 tahun dan ke atas. Akhirnya sekali kita akan ke topik yang terakhir, iaitu topik rumusan kajian. Di akhir kertas kerja ini, kami dapat merumuskan bahawasanya pemanduan yang beretika ini merupakan perkara yang subjektif kerana ianya bergantung kepada tahap nilai kendiri seseorang insan itu sendiri atas banyak faktor yang mempengaruhinya, antara salah satunya adalah faktor sekeliling sewaktu mereka kecil.
Jadi kita perlulah mendidik dan menyemai generasi yang akan datang dengan nilai-nilai murni supaya pembentukan insan ini dapat dibentuk di awal usia. Jadi tidak kurang juga di mana penguatkuasaan undang-undang bagi kesalahan jalan raya perlu digubal semula supaya lebih ramai pengguna jalan raya yang mengikuti peraturan jalan raya. Akhirnya kita sebagai umat Islam hendaklah menganggap bahawa etika di jalan raya ini ialah sebahagian daripada tuntutan iman dan syarak supaya kesopanan sebagai identiti umat Islam dapat dipamerkan apabila berada di atas jalan raya. Sekian itu saja. Sekian, terima kasih.